Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Nampak macam tak sihat sikit. Hari ni Kak Noh nak buat inti. Tapi Kak Noh buat opening pagi. Tapi Kak Noh buat inti ni sebelah malam. Jadi Kak Noh buat opening pagi lah. Kalau buat opening malam dah kumpul-kumpul lah. Gelap kan. Jadi hari ni Kak Noh nak buat inti. Satu jenis kuih lah. Tapi Kak Noh kuih ni tak pernah buat. Biskut. Biskut ni tak pernah Kak Noh buat. Sebabnya seumur hidup Kak Noh memang tak pernah buat lagi biskut. Biskut ni memang kegemaran suami. Tapi Kak Noh tak pandai sangat buat. Jadi Kak Noh cuba buat jugalah. Untuk first time kan. Tapi Kak Noh kena buat inti dia dulu. Nanti senang. Nanti kawan-kawan pun boleh ikut. InsyaAllah. Inti yang Kak Noh nak buat berasal dari sejenis buah ini. Rasanya kawan semua tahu kan. Tada! Kak Noh nak buat inti tart nenas ya. Ini nenas Josephine. Nenas ni dia lebih elok untuk kita buat inti sebab dia selain warna dia cantik dan dia juga manis lah. Manis dia ni Kak Noh beli. Kalau kita nak ini Kak Noh dah beli dalam 2 hari sebab masih elok. Sebabnya kita kalau nak beli nenas jangan buang dia punya buntut ni dengan dia punya ni. Apa jambul ni sebab itu akan tahan nenas kita. Nenas Josephine ni dia akan tahan ni. Dah 2 hari Kak Noh beli. Dia masih elok. Walaupun dah layu gini tapi masih elok. Sebab dia memang nenas Josephine ni memang tahan. Kak Noh buat dalam 2 biji lah. Okay. Ni. Nanti kita nak buat inti kita. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okay kawan-kawan. Ini dia bahan-bahan untuk kita buat. Inti tart ya. Inti tart. Kita buat. Kak Noh buat banyak. Sebab nanti Kak Noh nak simpan. Nanti bila dah bulan puasa Kak Noh nak buat sendiri ketat nenas nanti Kak Noh akan anulah, maknanya dah ada inti dia ya. Ni Kak Noh buat dalam 2 biji nenas. Ni Kak Noh pilih nenas Josephine ya. Ni memang agak ranum. Kak Noh letak dalam setengah cawan gula ya. Dan daun pandan. Itu saja. Nanti Kak Noh akan letak sedikit tepung jagung sebab ni ada kawan yang bagi tahu. Dia kata kalau tak nak kita punya adunan tu macam agak lembik ataupun tak melekat di tangan, dia kata letak sedikit tepung jagung, dia akan nampak cantik kita bila kita dia berkilat, dia elok ya. Jadi kita letak sikit nanti. Okey. Ini saja bahannya. Kita akan blend kita punya nenas ni. Kak Noh hanya akan letak sedikit air, sikit saja untuk kita mencetuskan apa supaya kita punya apa ni nenas ni hancur ya. Sikit saja. Lepas tu kita tak perlu letak air lagi. Kita akan tambahkan dengan nenas. Kita ni kan penuh kan. Jadi kita blend yang pertama ni kita akan letak sedikit air sahaja. Lepas tu dia akan hancur. Kita akan tambah saja, tak perlu letak air lagi ya. Sebab kita tak nak kurangkan sedikit air, akan cepat jadi kita punya inti tart. Okey, ni kita blend dulu. Okey, nampak ni. Mas dah hancur kan? Kita tuangkan separuh dalam periuk kita. Dan kita akan blend lagi yang selainnya ya. Jadi kita tak perlu tambah air lagi. Ya. Itu cara yang lebih elok lah sebab kita tak perlu banyak air ya. Kita akan blend halus-halus. Okey. Kita blend lagi sekali. Okey kawan-kawan, ni kita bukakan api. Api kecil ya. Dah siap. Kalau nenas Josephine, kalau kawan-kawan guna, nampak tak warna Josephine ni dia cantik ya. Dia warna kuning dia ori, cantik kan. Nanti dia masak tu jadi elok lah kita punya inti dia ya. Ni kita akan masak. Ni kita letak gula. Boleh letak bunga lawang dengan kayu manis ya. Kalau kawan-kawan nak. Kak Noh tadi nak letak satu lah. Tak bagi wangi kan. Kak Noh akan letak satu sebatang kecil je kayu manis dengan bunga lawang ya. Ini kita masak dengan api perlahan sampai inti kita ni jadilah nampak. Kalau pakai nenas Josephine dan yang ranum nampak cantik kan. Warna dia pun dah macam tart dah. Macam custard. Okay. Alah kawan-kawan tak ada kayu manis pula. Ada bunga lawang je. Boleh lah. Jangan letak banyak juga ya. Nanti bau kuat sangat. Ini kita masak dengan api yang perlahan ni kawan-kawan. Sampai dia jadi inti kita ya. Sebab itu kalau kita kalau boleh jangan blender terlalu lama dengan apa terlalu banyak dengan air ya. Takut nanti dia terlalu banyak air nanti lambat. Ini memang lama kawan-kawan.
Mau 2 jam Kak Noor kat dapur ni. Kak Noor buat ni malam. Kan, malam santai, semua benda dah siap kan. Dah tak ada kerja, jadi besok pagi Kak Noor tak dah tak kelam kabut lah. Okay. Ni kita tunggu sampai dia kering ya. Melompat kan kawan. Kita tunggu dia sampai dia kering. Ni kan kawan, alhamdulillah dah mula pekat kan nampak ni. Kita nak pekatkan lagi ya. Ini dah setengah jam. Daripada 2 biji nenas tu, banyak ni je dapat. Bayangkan, ni masa ni dah boleh buang kita punya daun pandan ya. Kita buang daun pandan ni. Kita buang dulu. Ni kita masak pelan-pelan lagi. Banyak ni je kan kawan, 2 biji kan kawan. Rasanya tak sampai 50 biji kita punya. Tak nanti. Ni Kak Noor simpan je dulu. Nanti ada waktu Kak Noor akan kongsi pula lah. Cara buat tak nanas cara Kak Noor lah. Yang simple-simple. Yang senang-senang lah. Kan? InsyaAllah Kak Noor akan cuba kongsikan biskut-biskut. Di samping masakan hari-harian macam biasa. Yang mudah-mudah ya. Jadi tak adalah kawan-kawan jemur sangat kan? Okay, ni masak lagi sehingga dia betul-betul pekat lah. Okay kawan-kawan, ni nampak? Jam kita bertambah cantik. Dah mula memekat. Ketika ini kita akan masuk dalam satu sudu tepung jagung ya. Tapi tak perlu banyak, nanti jadi ordenan kita jadi keras. Tapi selalunya Kak Noor akan letak juga sedikit tepung jagung. Tak perlu bancuh ya. Kita tinggal macam ni saja. Dia masih lembut kan. Jadi dia akan jadi cantik lah. Ini cara Kak Noor buat inti ya. Dia akan jadi pekat nanti lama-lama. Okey, kita tunggu lagi sampai dia betul-betul adunan tu bila kita letak kat senduk tu dia betul-betul melekat ya. Kita nak betul-betul pekat. Okey, kita tunggu sampai dia betul-betul pekat ya. Okey kawan-kawan, ni alhamdulillah kita nak inti kita macam ni eh. Nampak ni? Dia dah mula apa? Melekat kat senduk macam ni. Dah berat kan? Warna dia pun dah cantik. Inilah barulah kita apa? Angkat ya. Bayangkan 2 biji nenas dapatnya banyak ni saja. Okey. Kalau kawan-kawan tak nak blend, boleh parut sahaja ya. Parut pun boleh. Ni Kak Noor blend lah, senang sikit. Tapi Kak Noor blend tu memang masih ada tekstur nenas ya. Okey. Bukan hancur yang terlampau hancur tau. Kita blend tu jadi nenas tu dah memang dah terblend dah. Cukup jangan sampai hancur sangat. Biar dia ada serat-serat sikit ya. Ni dah siap. Dah boleh angkat. Dah jadi pun nenas. Tak nenas sikit. Betul tak nenas? Inti nenas kita. Ya. Dia dah sejuk nanti kita senang nak dinti dan tak letak tak lekat di tangan ya. Ni pun dah mula. Elok ya. Okey. Kita angkat. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah. Banyak ini je kita dapat kawan-kawan. Inti tak. Kita ni banyak ni je lebih kurang dalam 20 biji atau 50 biji lah. Kalau Kak Noor buat kecil sikit dapat 50 biji kot kan. Ha, jadilah ya. Nanti tapi Kak Noor akan buat biskutnya tak nanas tu nanti. Bila Kak Noor ada free sebab ini janji Kak Noor dah buat intinya. Kak Noor kongsi dululah cara Kak Noor buat inti. Jadi ni nampak warna dia cantik kan. Nanti kita buat tak tu cantiklah warna dia. Okey ni. Sangat simple. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noor. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noor. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum. Selamat mencuba.